Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan kali ini jangan dulu bubar, karena kita akan melaksanakan kegiatan roadshow pelayanan ekonomi publik kreatif yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang. Ini merupakan rangkaian yang pertama kali kita laksanakan, yaitu di zona. Hari ini Ibu didampingi Ketua DPRD kena Lauda. Menyambut baik juga didampingi Pak Sekda. Mana Sekda? Kenal sama Sekda? Ini musmikanya luar biasa. Ada Bang Humis juga berbagi. Keren. Selalu ngangkat Pandeglang. Hebat Bang Humis. Followernya is berapa? Salah ayah nak. Kok kalah bupatinya? Oke, okay. Ibu-ibu, bapak-bapak yang khawatir masih ada dua door prize di sini, ada TV nih ya. Sama apa lagi nih Kang Sandy satu lagi. Jadi jangan khawatir, masih ada kesempatan, masih ada dua door prize di sini. Dan tentunya kita bakal ditemani dengan kreasi-kreasi seni dari Pagelaran. Iya, kita mau informasikan juga. Maaf sebentar, mohon perhatian. Bagi yang merasa menemukan dompet atas nama Ibu Hajah Gogon, tolong dikembalikan. Dari pemerintah pusat, makanya Ibu berjuang kemarin usulin ke pemerintah pusat Pak Jokowi melalui Kementerian Pan-RB sama BKN supaya Ibu usulin 7.000, salah satunya Teteh. Semoga ya, sabar ya. Saya Siti Mama dari Marga Giri 1, 12 tahun saya. Jadi kesempatan jangan khawatir, kesempatan sampai usia dia 1 tahun pensiun masih diberikan kesempatan Ibu. Mudah-mudahan. Jangan kecil hati. Ibu 7.000 sudah ngusulkan ke kematian, berdoa aja ya. Semangat. Oh iya.